jadi hari ini kita melepas ekspor dari PT Orion kopi ke Amerika dan Kanada dengan nilai total nilai ekspor sekitar 10,9 miliar ya, sebanyak 96 ton yang kita ekspor hari ini. Jadi karantina sendiri sebenarnya terkait dengan pembinaan kita kepada petani-petani, inilah hasilnya sebenarnya. Jadi mereka itu kan ngirimnya ke sini, dikumpulin di sini, dibeli sama mereka, di ekspor ke negara tujuan. Nah kalau untuk nilai ekspor sendiri, kita total dari tahun kemarin dengan tahun ini cukup meningkat. Dari yang tahun kemarin sebenarnya 27 triliun, sekarang akhir Desember kita bisa 30 triliun. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Dan memang sektor pertanian yang saat ini sangat banyak mendukung terkait dengan ekspor. Di perusahaan kami, kita di bulan ini mengekspor sekitar 96 ton kopi ke negara USA dan Kanada. Di tahun depan kita sudah ada kontrak untuk pengiriman ke Cina dan Jepang. Untuk saat ini kita memang fokus di Arabica. Jadi kalau negara harusnya sudah Eropa, Amerika, Kanada, dan Cina. Tapi tahun ini mungkin kita akan lebih lanjut lagi ke Rusia ataupun ke Jepang.